Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mamame. Apa kabar kalian semuanya? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Tentunya juga selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini guys, saya mau masak okra. Mau saya oseng ya, okra. Semuanya tahu ya kalau okra itu bagus sekali buat kesehatan, terutama yaitu buat orang yang diabetes atau kencing manis. Bagus banget makan ini ya. Kalau mau masak itu sebaiknya itu kalau buat itu direbus saja. Cuma kalau direbus saja itu ya memang ada killer-killernya, getahnya ya, namanya obat ya gitulah. Tapi ini bagus banget, yang sering-sering makan ini ya. Mau saya oseng sama udang rebon atau udang germut bahasa Jawa, ditambah teri. Mantap banget. Ini bumbunya sedikit aja, bumbunya cuma oseng sedikit ya. Bawang merahnya satu bungkul, ini besar banget, atau satu butir. 3 siung bawang putih, lengkuasnya satu ruas jari, terus lomboknya segini guys, 5 apa 6 ini. Terus ini saya tambah kemiri, saya ulek sama lombok sama jahe sedikit itu. Oke, nanti tinggal nambah garam sama penyedap kalau mau membutuhkan. Oke. Langsung guys, kita tancap, kita masak ya. Yang kita tiris-tiris, bawang merah, bawang putih, lengkuas, maaf berisik ini penyedot masak saya nyalakan, kalau nggak gitu panas banget cabenya. Kalian masukkan bagian cabe sama kemiri, kita bikin tadi ya, kerjainnya. Garam teri dan udang rebonnya kita masukkan. Kecap manis sedikit ya guys, sedikit aja. Baunya mantap, gagal diet, gak bisa diet. Wow. Oke, kita angkat, jangan terlalu lembek.
siang saya.